Assalamualaikum beauty. So hari ini aku bikin video cuma buat nyantai-nyantai aja. Aku mau bikin look. Get ready with me. Jadi aku mau make up dan kebetulan aku punya beberapa produk yang belum pernah aku pakai di depan kamera. Kita hari ini nyantai aja ya, kayak chit-chat gitu, kasih-kasih info apa aja yang mau aku omongin. Kayaknya ada suara pengamen. Nggak tahu kalian dengar apa enggak itu suaranya. Oke, pertama aku mau pakai primer dulu. Ini primernya udah beli, ini aku beli udah lama, tapi aku belum pernah coba yang kayak beneran coba gimana sih sebenarnya ini hasilnya di muka, gimana sih sebenarnya ini di muka tuh bagus apa enggak. Itu aku belum pernah coba yang total seharian aku pakai, belum pernah. Jadi aku sekarang mau coba dulu. Padahal ini udah gak baru lagi ya. Primer ini rasanya kayak agak lengket gitu ya. Biasanya primer yang agak lengket itu dia bagus. Dia akan benar-benar nge-grab foundation itu sampai jadinya awet gitu foundationnya. Aku mau pakai lip balm dulu. Ini dari Milani Keep It Smooth Looks Lip Treatment. Jadi ini kayak lip balm gitu, biar gak kering. Sekarang aku mau bikin matanya dulu. Ini gak pernah aku lakukan sebelumnya. Jadi aku gak pernah sama sekali bikin makeup mata dulu baru muka, itu aku gak pernah. Jadi aku sekarang mau coba. Untuk base matanya aku mau pakai concealernya Colourpop aja. Ini shade-nya yang medium tan. Jadi aku mau aplikasi buat base mata. Dan aku juga belum tahu ya ini look apa yang mau aku bikin. Biasanya itu tercipta setelah aku melihat palette yang mau aku pakai, itu baru aku bisa tahu, oh aku mau bikin look kayak gini, aku mau bikin look kayak gini. Jadi penting banget buat pasang concealer di daerah ini, daerah cekungan hidung, selain sama mata, karena itu tend to be so dark banget. Jadi aku selalu kasih concealer di situ. Oh iya, aku punya berita yang exciting juga. Jadi aku memutuskan untuk membuat clothing line. Jadi aku mau bikin satu merek atau satu brand gitu. Itu tentang fashion, semua tentang fashion, mulai dari clothing. Ini rencana udah lama banget, cuman aku baru bisanya tahun ini. Jadi ini aku saya pakai banana powder dari Australis. Rencananya udah lama sebenarnya, cuman masih bisa terlaksana sekarang karena baru ada waktu juga sekarang. Sebelum-sebelumnya masih belum bisa. Dan aku sudah punya satu merek. Aku reveal mereknya apa, aku belum kasih tahu. Nanti langsung aja di Instagram aku mau reveal-nya. Oke, sekarang eye palette-nya aku mau pakai Arabic Beauty Cosmetic. Ini baru, aku baru dikasih juga. Warnanya itu bagus-bagus juga. Warnanya itu lebih ke purple, warm, bronze, gold, maroon. Kayak gini pokoknya warnanya cantik. Sekarang aku mau coba langsung ke mata. Karena aku mau pakai brushnya Anastasia dulu. Aku mau ambil warna yang ini. Mau aku aplikasikan ke seluruh kelopak. Tapi gak ngelebihin dari sini ya. Gak ngelebihin. Maksudnya aku akan keep bawah alis itu terang. Jadi palette ini agak powdery ya. Kalau pas aku ambil pakai kuas gini, dia rontok. Cuman pigmentnya bagus. Oke, sekarang udah aku zoom. Warna selanjutnya yang mau aku ambil adalah warna ini. Dia ini warna yang ungu muda. Warna ungu muda aku mau taruh di warna transisi bagian sini. Terus selanjutnya aku mau ambil warna merah yang tengah, warna marun. Aku ambil dan aku taruh di
mau ambil warna ini, warna yang tua ini. Jadi dia kayaknya kayak blue gitu, gelap banget. Ada sedikit keabu-abuan dan hijau-hijaunya gitu. Warnanya unik banget. Oke, bagian tuanya sini aja. Kayak kelihatannya masih kurang gelap buat aku. Jadi aku mau tambahin warna gelapnya. Aku ambil dari paletnya Jeffree Star yang Android ini. Warnanya yang ini. Kan mirip-mirip tuh. Mau timpa di atasnya yang warna tua tadi. Terus aku blend sedikit. Mau aplikasi warna shimmernya. Sekarang aku mau ambil warna yang ini. Shimmer yang ini. Warnanya kayak gini. Terus warnanya kayak gini. Terus aku mau aplikasi di bagian tengahnya sini. Aku pakai tangan aja deh kayaknya. Hasilnya seperti ini untuk sementara. Terus sekarang aku juga mau pakai produk baru juga dari Models Own. Bentuknya kayak gini. Jadi dia kayak stila magnificent metal itu ya, yang bagus banget itu. Ini kayaknya dunia kayak gini. Ini udah bolong karena udah aku coba kemarin. Jadi dia pas beli itu they came with this little pouch. Di dalamnya ada paletnya kecil kayak gini, ada eyeshadownya, terus ada cairannya juga buat nge-mix. Kalau misalnya mau pakai cairan bisa di-mix, atau kita pakai gini aja juga bisa. Karena aku mau pakai gini aja. Ini aku ambil warna, aku di sini punya 3 warna, vintage pink, terus aku juga punya yang golden light, satu lagi yang platinum, namanya silver. Sekarang aku mau pakai yang vintage pink, yang kayak gini warnanya. Terus aku timpa di warna merah, warna bronze yang aku aplikasi pertama tadi. Cantik banget warnanya. I love this. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Oh iya dong. Emang ya, jangan nanti pakai jadi kok tinggi. Oh iya. Oke. Kalau punya nanti pakai ya. Okay guys, this is so shimmery. Bagus banget warnanya. Nah, aku mau pasang eyeliner dulu. Terus aku juga punya sesuatu yang baru dari Urban Decay. Ini single eyeshadow. Warnanya yang jadi ini aku dapet pas waktu launching produk barunya Urban Decay Cosmetics. Terus ada kayak quiz-quiz gitu, pertanyaan-pertanyaan, dan aku bisa jawab. Akhirnya aku dapat hadiah ini. Jadi dia single shadow, warnanya yang ini yang extra galactic. Warnanya kayak gini, bagus banget. Jadi mirip-mirip sama warna eyeshadowku ya. Aku sekarang mau ambil, masih tetap pakai jari, dan aku aplikasi di antara warna gelap dan warna terang dari Models Own tadi. Ini bagian sini. Oh ya guys, sebenarnya video YouTube yang paling kalian suka itu yang kayak gimana sih sebenarnya? Jadi please komen di bawah ya. Komen di video ini, kalian kasih tahu aku kalian sukanya video yang kayak apa, ntar aku bikinin. Jadi aku nggak bingung kalau mau bikin video. Aku mau alis dulu off camera karena belum ada update yang baru dari gimana cara aku bikin alis, masih tetap yang sama. Oke okay guys, alis udah on. Sekarang aku mau pakai bulu mata dulu. Ini aku punya bulu mata yang baru juga, belum pernah aku pakai. Ini dari Roof Lush, bentuknya kayak gini. Aku dikasih 3 style. Modelnya bagus-bagus ya, dia natural. Sekarang aku mau pakai yang ini aja dulu. Ini stylenya namanya Mia. Okidoki, bulu mata udah on. Bagus, bulu matanya natural banget. Udah pakai primernya Huda Beauty juga ya. Sekarang foundationnya juga mau pakai yang Huda Beauty. Ini shade-nya yang baklava. Beberapa waktu lalu ini udah aku coba. Shade-nya yang baklava ini sedikit terlalu gelap buat aku. Cuman aku mau coba lagi hari ini. Aku mau ambil 2 pump. Kayaknya 2 pump too much ya, karena foundation ini tuh full coveragenya luar biasa. Jadi nggak apa-apa deh, aku
buang waktu sedikit. Kita coba di sini dulu, apakah warnanya cocok atau masih ke depan. Yes, warnanya cocok. Foundationnya udah gitu, ini baunya wangi ya, ada wanginya. Padahal sebenarnya kalau pakai foundation yang ada bau wanginya itu biasanya suka gentusan mukaku. Tapi waktu pertama kali coba Huda Beauty ini nggak apa sih, nggak masalah kulitnya. Jadi ini yang paling aku nggak suka dari step kita bikin eye look dulu baru complexion. Itu aku harus benar-benar hati-hati ngeblend di bagian sini, jangan sampai kena alis karena bikin alis lama banget. Warnanya perfect banget. Dan masih ada sisa 1 pump. Jadi kayaknya aku pakai 1 pump aja cukup buat seluruh muka. Daripada ini aku buang, mending aku pakai buat leher sedikit. Aku kurungin lagi. Ya, sekarang kena jilbabku. Jadi jilbabku agak kuning-kuning dikit, gak apa. Gak ada yang baru dari concealer, jadi aku mau tetap pakai kayak biasanya, touch shade. Aku ini shade-nya yang light neutral atau light natural. Next aku mau set pakai powder. Powdernya aku mau pakai Laura Mercier. Oh tunggu. Kemarin itu kan aku dapat produk baru dari Australia. Sini yang banana powder ini yang buat aku ngeset base mata aku tadi. Itu aku belum pernah baking pakai ini. Jadi aku kemarin coba aku pakai brush gini aja, aku tap-tap kayak gitu. Dia itu kurang menyerap ke kulit aku, jadi kayak masih powdery gitu. Cuman ada yang bilang katanya kalau dibuat baking itu bagus. Jadi aku sekarang mau coba baking pakai ini, banana loose powdernya dari Australis. Aku mau baking. Aku sebenarnya jarang banget ya baking ya, karena mukaku kan kering, kulitku kering, terutama bawah mata. Jadi makanya aku jarang. Cuman aku mau cobain produk ini kalau untuk baking kayak gimana. Untuk bronzer juga aku nggak ada yang baru, untuk pakai Hoola bronzer dari Benefit. Oke, sekarang aku mau kasih pensil alis lagi mau kasih eyeliner warna gold di waterline aku. Aku suka banget gold di waterline aku, gak tau kayak kesannya itu mata tuh lebih popping gitu. Oh iya, by the way, ini eyelinernya dari Essence Long Lasting Eye Pencil. Yang aku suka dari ini itu, dia itu bisa diputer kayak gini, jadi gak perlu ngeraut-ngeraut gitu. Nakis. Oke, next aku mau balik lagi ke paletnya ini, Arabic Beauty Cosmetic. Aku mau ambil warna warna yang mana ya, yang merah aja, yang tengah, bawah mata sedikit. Sekarang aku mau ambil warna ini, baby pink ini, yang paling muda buat highlight di inner corner aku. Tulis di description box bawah. Jadi kalau kalian benar-benar tertarik dan pengen beli kayak apa yang aku pakai semua ini, kalian bisa cek nanti di description boxnya. Next blush onnya aku pakai ini, punya Makeup Geek. Jadi ini aku beli satuan kayak gini. Nah ini yang namanya Spellbound, terus aku taruh di palet kecil kayak gini. Nah jadi bisa aku bawa traveling, gak terlalu ribet, dia aman juga, karena kalau single gitu kan nanti bisa takut gampang pecah ya. Pakai yang buat annualing aja, yang Golden Flower Crown. Nah,
Next lipsticknya, nah lipstick ini aku punya lipstick baru. Ini sama juga dari Arabi Beauty Cosmetic, sama kayak eyeshadow yang aku pakai tadi. Ini juga dari produk mereka juga. Aku dapat 4 warna di sini. Warnanya juga bagus-bagus. Ini ada warna natural, ada warna gelapnya, ada warna peach, juga ada warna merah. Terus aku sekarang mau pakai yang peach aja. Yang aku suka, dia creamy banget, nggak lengket, nggak kering, pokoknya comfy banget. Cuman dia nggak benar-benar awet di bibir. Sebenarnya awet, tapi masih bisa transfer ya. Kalau misalnya aku udah pakai gini, kemarin aku coba sekitar 2 jam ini. Nah, dia itu masih transfer, jadi dia nggak benar-benar kering, makanya bikin comfortable ya, bikin nyaman di bibir, karena itu dia nggak benar-benar kering, nggak benar-benar stain di bibir. Kayaknya ini terlalu peach, karena eye look aku kan ada keunguan gitu, dia mau pakainya ini aja. Oh iya, by the way, ini nggak ada nama-namanya ya, atau mungkin masih belum ada nama-namanya, mereka pasti bakal update keluaran yang baru. Aku mau spray pakai Wet n Wild yang All Day Wear. So that's it guys, itu tadi video Get Ready With Me dan sedikit chit-chat dari aku. Mudah-mudahan semua info yang aku kasih bermanfaat buat kalian, dan kalian bisa ngikutin juga dan mengerti apa yang aku maksud. Terus jangan lupa ya guys, di komen di bawah videoku ini, video apa aja yang kalian mau lihat selanjutnya. Terus like video ini, give it a thumbs up, and then subscribe to my channel. So kalau ada video baru dari aku, kalian bisa dapat notifikasinya. And I'll see you soon on my next one.